Tubuh Ina, diam. Hai, assalamualaikum korang. So, untuk video hari ni, Ani akan makan Maggi daripada Tea Life, which is Maggi yang sekarang dia ramai sangat orang makan. Walaupun Ani dah banyak tengok ramai orang makan and then banyak yang cakap tak sedap, banyak yang cakap rasa pelik, rasa bukan Maggi macam tu. Tapi kita nak try lah juga makan kan. Mana dah tahu tekak Ani kena ke kan. So, ini Maggi dia. Spicy, main boba. Dia boleh jadi cold. Ha, fokus. Dia boleh jadi cold, dia boleh jadi hot. So, Ani kita orang akan makan kita orang. Means, Ani ada seorang lagi yang akan dekat sebelah Ani kejap lagi. So, Ani nak panggil dia, kita nak makan Maggi ni. Tapi Ani pilih satu je lah. So, kita akan share sebab Ani takut. Ani takut Maggi ni tak sedap dan beli dua membazir kan. So, kita pilih satu je. Okay, Ani akan makan dengan signature brown sugar dia ni. Daripada Tea Life juga. Tapi dah cair. Sebab Ani nak tahu rasa dia sama tak dengan rasa benda ni. So kalau sama macam kalau sama mungkin yang ini dia letak dalam ni. Faham tak? Okay, so Ani akan masak dulu. Lepas tu baru kita panggil Ani punya tetamu jemputan. Okay, sekejap. Okay, ni Ani nak masak dulu. So Ani, kita buka lah. Kita nak tengok ada apa kat dalam ni. Cara penyediaan dia, harga dia RM4.90 korang. So kalau nak beli dua tu, kalau korang macam pengaruh dengan orang cakap tak sedap kan. So ini dia. Satu ni apa ni, boba dia. Nampak tak? Nampak menarik kan boba macam ni. Okay, tu boba dia. Lepas tu dia ada bagi straw, sudu, sudu garpu, sudu lepas tu ini dia punya perancah. Ini perancah dia. Okay, ni tak tahu lah perancah apa. Ada dua perancah. Oh, ni satu creamer, satu ni tea seasoning. Oh, ini kot yang bagi rasa teh-teh. Okay. So, Maggi dia macam ni. Okay, so nak masak kejap. Jadi kita sambung balik, okay? Okay korang, so Ani dah masak Maggi ni. Masak Maggi pun terbengar tau. Lama gila nak tunggu dia masak sendiri pakai air panas, macam lambat je. So kita masak atas api lah. So bau Maggi dia sedap. Tak tahu kenapa bau Maggi dia sedap lah. Bau Maggi, baru-baru Maggi, belum campur apa-apa tau. Ina, kau tengok air kau dah jadi apa ni. Kau ni air macam apa orang. Tak sedap. Baik dek. Sorry. Tapi yang suka-suka lah, yang tak suka. Tapi baguslah untuk kesihatan kan, makan minum pahit-pahit kan. So, Ani buka yang ni. Ni air yang biasa je, signature Tea Life. Okay, sementara kita nak tunggu tamu jemputan ni, ya Allah lambatnya. Okay korang, lambat sangat nak tunggu dia. So kita masukkan dululah kita punya perancah ni. Kau memang lambat. Sekejap. Okay, so sementara tunggu dia, kita masukkan dulu ni. Tadi Ani cakap ada creamer dengan apa ni nama dia, Tasty Seasoning. Kenapa Tasty? So kita masukkan creamer dulu kot. Creamer kat Maggi, serius lah. Ya Allah. Okay je, I tak ada. Dia tak ada bau. Warna dia warna putih je macam tu. I tak ada putih, guys. Dah, cepat. Cuba rasa macam tu. Lailers. Hi. Oh, wow. Okay. Masukkan je lah. Okay. Janganlah main pun.
Lepas tu masukkan ni, Tasty Seasoning. Rasa kan? Eh, tak apa. Aku rasa air dia memang sama macam ni. Eh, kalau nak ambil gambar, ambil lah. Weh, macam curry. Apa tu? Bau dia. Apa? Oh, ya. Ya. Ya, bau dia macam bau gula brown sugar. Aku bau curry je dia. Bau curry dengan brown sugar. Serius lah? Boleh bayang tak macam dia? Serius lah? Yes. Hii, rasa macam bau inai pun ada juga. Bau inai lah. Okay dah, letak. Letak. Tapi serius, bau brown sugar dengan curry. Hopefully perut ni boleh telan sebab tak makan apa-apa lagi cepat. Ni dah tu ke? Belum. Dah tunjuk ke? Ada. Ya. Cepat masukkan. Nak letak semua? Yelah, letak je semua. Siapa lagi nak makan balance-balance tu? Okay. Lepas tu dia ada gula sekali tau. Okay, dia nampak tak ada gula? Aku nampak tadi. Ah, nampak tak? Takut tumpah kan? Ya Allah. Eh, jangan makanan, makanan sponsor. Okay, dah boleh bau Maggi dia. Bau ke? Dia rasa macam curry teh. Betul, rasa macam curry teh. Betul tak? Orang T-Live ke Maggi ke kalau tengok video ni. Boleh tak bagi tahu kat kita orang ni sebenarnya apa? Tak ada ramuan. Banyak sangat lah. Okay, so nak letak ni tak? Ke nak makan dulu macam tu je? Makan dulu maybe. Okay, cuba. Kau cuba makan. Okay lah, cuba. Okay, ni try makan, okay? Kita tengok apa rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim, takutnya. Rasa apa? Tawar. Cuba. First impression tu, tawar. Air ni lagi manis. Tak ada sebab-apa. Rasa teh yang penting. Tawar, lepas tu rasa teh. Tapi dia tawar, tapi dia masih ada rasa teh. Ha, China tu. Tapi dia pedas. Teh pedas. Dia macam bau teh. Bau teh. Tak ada rasa teh. Rasa tawar. Bau teh rasa pedas. Ha, macam tu. Aku boleh makan lah. Comot. Aku boleh makan. Ya, makan. Tak ada pun nak muntah ke apa ke. Normal je. Yang tu semua propa. Kita honest review. Cuba kau makan. Makanlah banyak-banyak sikit. Eh, kita kejap letak ni lah. Kita orang letak ni. Apa boba dia, boba. Mana sah boba ni? Cuba. Wah, menarik. Cuba makan. Nah. Kau dah makan. Okay, ni makan dengan dia punya boba eh. Tak ada rasa pun boba dia. Tak rasa apa. Tak rasa apa. Rasa teh. Ani rasa benda ni boleh makan. Dia tak adalah sambal macam macam tu sangat tau. Dia boleh makan tapi Mindset. Nak habiskan tu macam fikir 2-3 kali lah. Untuk isi perut yang kosong tu tak kot. Aku rasa tak sedap pula. Tak sedap kan? Tawar. Dia tawar. Maggi tawar dan pedas. Pelik lah. Tawar dia tawar tapi dia pedas. Ha, macam mana tu? Macam mana dia boleh fikir nak buat Maggi macam tu? Aku rasa betul lah. Mi boba pedas. Nama dia mi boba pedas. Mami mi boba pedas. So, dia pedas. Eh, perut sakit lah makan ni. Tak nak habis kan? Tak ada. Biar aku makan. Pergi tom yum ke kari ke. Siapa tu? Betul. Makan Maggi apa? Better jangan bazirkan duit lah. Maggi biasa. Tapi kalau nak cuba boleh je.
Nasib baik ada beli satu je. So bayangkan kita beli dua tadi. Cuba nak makan. Lalu dia boleh kata sejuk boleh, panas pun boleh. Letak air boleh. Ais. Ha. Makan Maggi dengan ais. Adalah orang makan Maggi dengan ais. Ada. Tapi untuk rasa ni macam pelik lah. Tapi tak sedap. Rasa dia tak boleh habis sakit perut. Tak sedap. Rasa tak dia goyang. Rasa dia tawar. Rasa pedas tu ada. Pedas. Ha, sampai sekarang mulut pedas lagi. Tapi tawar yang tak rasa apa-apa. Mungkin itulah kot yang diorang cuba sampaikan kan. Sebab air teh kan rasa tawar. Sebab air teh diorang letak creamer je. Tak ada gula. So dia rasa tawar. Teh tawar. Tapi pedas. Ha. Betul lah, betul lah. Betul lah nama dia. Mami Mi Boba Pedas. Ha. So macam ni lah rasa dia. Macam tu lah. Ya. Yeah. Kejap lagi. Ina nak turun, dia lapar. Nah, hirup. What? Okay, kita dua-dua kena hirup. Cuba. Eh, sumpah. macam banyak je ke? Saya okay, saya okay. Banyak ke kau sedut? Oi, pedas dia masuk ke tekak weh. Ni apa teh pedas ni, ya Allah. Teh pedas, teh pedas. Ada lah teh pedas kan? Ha, sakit perut aku ah. Aku takut nak minum. Cuba. Aku kena ke? Kak Yalah, yes. Kau dah tipu tadi. Cubalah, ikut tak ada. Minum. Gua peluh. Teh pedas. Peluh mah. Peluh ke teh dalam. Teh pedas. Teh pedas. Takutnya besar tau dia punya straw ni. Nampak ni, besar. Alah. Pedas dia tu kat kuah. Ya. Yeah. Eh, mestilah pedas kat kuah. Benda. Ya. Yeah. Minum kuah dia baru rasa pedas. Ya. Yeah. Teh halia. Teh halia rasa macam ni ke? Tak pernah minum lah. Wait, ada tapi, yang tak lap. Mana tisu aku bagi tadi? Macam tu lah rasa dia. Eh, panggil. So, berapa? 5 per 5 berapa kau nak bagi? 2. Tak, maybe 1. Tapi tak sedap. Masalah memang tak sedap langsung. Siapa je? Maybe kalau macam nak buat. Nah, untuk first time tu okey lah. Tapi untuk beli kali kedua tu jawapannya tidak. Ya. Yeah. Sakit perut tu. Aduh yang keluar. Sakit perut weh. Weh yang keluar. Okay. Kalau ni yang dibagi 1.5 lah. No, 1 je. 5 tu untuk effort. Nak bagi kosong macam sedih pula kan. Sebab diorang ni company besar. Mami dengan T-Life kot. Siapa tak kenal kan. Tapi bila diorang buat Maggi macam ni, mungkin diorang nak buat kelainan. Ataupun mungkin dekat negara luar ada yang makanan macam ni. Yang ni tak selesa nak bercakap. Perut ni sakit. Siapa nak bertanggungjawab ni? Perut saya sakit makan ni. Mami? Mami lah bertanggungjawab. Mami? Itu je ke surprise diorang nak bagi kat kita? Tak ada apa-apa lain ke? Sakit perut lah. Sumpah sakit perut. Nak habis kan? Cuba. Cubalah makan lagi kan. Tapi aku lagi rela makan ramen kot. Lagi rela ramen tu sedap walaupun pedas. Maybe ni dah rasa macam start. Rasa macam loyo-loyo tu. Betul-betul aku betul. Okay dah. Jangan makan. Boleh buang. Okay, kita nak tengok ibu makan. Kan? Kita nak tengok ibu makan. So kejap lagi Ani akan pergi ke ibu. So ibu rasa. Okay. So tu je lah. Perut ni sakit. Sumpah. Maybe Ani tak tahan. Ataupun maybe Ani makan ni sambil minum teh ni. Cuba kau rasa teh ni. Sama tak dengan tu? Macam sama kan. Cuma tak ada gula yang ni. Ni tak ada gula. Sama. Ha. Sama betul. Signature brown sugar dia ni tuang kat dalam ni tanpa gula.
Eh, kesiannya mami dengan Tilan pun kecam. Tak, kita bukan nak kecam tau. Kita bukan nak boycott ke apa, tapi maybe ini dia orang punya apa, improvise apa? Improvise. Improvise kat aku pun. Improvise apa? Improvise apa? Improv lah. Maybe dia orang nak buat resepi baru tapi tak menjadi. Yeah. Tapi tak apalah. Next time buatlah lagi collaboration ni, tapi Fikir yang elok sikit. Yang scratch. Yang okey sikit. Sumpah aku sikit perut. Betul sikit perut ke? Tak. Aku okey. Sikit perut lah. Okay dah, itu je. Itu je untuk video pasal mami. Mami Maggie ni. Eh, bising lah. Oh, sorry. Okay, itu je untuk video pasal mami spicy mami mimi boba ni. Ini akan bagi kat mak ni sekejap lagi, tapi kita outro kat sini dululah. So, itu je untuk video kali ni. Thank you sebab korang dah tengok. Kalau ada apa-apa kita orang salah cakap ke kan pasal mi ni, atau ada yang tak bersetuju dengan kita orang, apa kata korang komen kat bawah. Korang rasa apa pula makan Maggie ni? Tapi kalau Ani suggest, kalau korang nak rasa, pergilah rasa. Beli je. Tak ada masalah pun nak beli sekali lah, rasa sekali. Betul. Kalau sedap, tambah lagi dua kali. Tapi kalau ada yang yang makan buat kali kedua tu, beritahulah Ani. Serius. Ani nak tahu sangat macam mana korang boleh plan. Okay, tapi dia tak adalah horrible sangat. Okay je, okay. So, itu je untuk video kali ni. Jangan lupa komen, like, subscribe video YouTube channel Ani. InsyaAllah akan ada lagi banyak lagi video-video yang best. So, jumpa korang on the next video. Bye! Apa? Mi apa ni? Maggie dengan Aite. Dia collaboration Maggie dengan T-Life. T-Life kan Aite. Dia tak sedap ke? Sedap. Cuba lah ibu rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa apa bu? Tak sedap. Ibu rasa apa? Ibu rasa. Rasa tawa. Dia macam rasa IT. Kan, rasa IT kan? Ibu makan buat kali kedua. Tak sedap. Tak ada rasa, tak sedap. Berapa? 5 per 5?